dibuka di Google ya, di laman pencarian Google menti.com. Saya coba ketikkan di sini ya. Linknya enggak? Share aja linknya. Linknya. Oke, sebentar. Iya, sebenarnya kalau untuk akses bisa pakai link, bisa dengan kode. Sebentar ya. Kelupaan saya. Mau pilih. Kita mau lihat kan Bapak Ibu ini sering aplikasi yang mana ya? Tukang kopi maksudnya. Ya. Ya betul. Oke, sebentar saya exit. Share screen dulu ya, Bu. Ya, boleh. Sudahkah? Sinyalnya agak ini. Ini sebenarnya ya, Bapak Ibu. Bisa aja saya tanyain di kolom chat atau langsung, tapi saya pakai di Menti supaya Bapak Ibu mungkin yang belum pernah nyoba bisa mengalami atau merasakan ini ya, survei online di Mentimeter. Nah, ini Bapak Ibu bisa ketik menti.com, kemudian masukkan kode 797858810. Jadi di search engine-nya atau di Google-nya klik itu ya, copy www.menti.com. Atau masukkan kode 797858810 ya. Pak Ibu mungkin langsung di ketikkan awal Bapak Ibu Mentimeter-nya. Karena kita mau survei Bapak Ibu ini sebenarnya dari 4 aplikasi ini biasanya ada yang sudah mana gitu. Ya, betul. Ini kan cuma contoh ini ya, penggunaan Menti-nya saja. Nanti kalau untuk tutorialnya terakhir ya, Kasania. Setelah ini kan jam. Oke, silakan Bapak Ibu. Biasanya kalau sudah ini, Bapak Ibu bisa langsung jawab itu. Halo, Pak Rahman, gimana Pak Rahman? Kenapa masih kosong ini layarku? Masih kosong ya? Iya. Masih ngetik kodenya. Oh, masih ngetik kodenya. 797858. Harusnya udah muncul ini yang jawab-jawab. Saya refresh dulu kali ya. Kadang-kadang sinyal ini juga. Iya, sama kayak tadi ya. Linknya nggak ada, nggak bisa di-share ya? Linknya. Itu. Bentar, Kak. Jadi tinggal klik-klik aja. Klik aja tinggal. Ini apa perasaannya, Bapak? Eh? Disuruh jawab. Aku jawab apa pertanyaannya, Bu? Iya. Hah? Mas, bagaimana perasaan itu mau jadi dia? Iya. Mentimeter. Anu jawab ini itu jawab. Ya, kan, kan? Lagi coba di HP ini. Coba Kak, iya. Ya. Yo, coba di HP coba. Stop share ya. Susah ya? Enggak ini ya, Kak. Coba Bapak Ibu. Ini ada yang hadir kembali, silahkan. Saya share screen lagi ya. Benar nggak itu linknya, Kak Sani? Di mana share-nya? Linknya udah ya? Di chat ya? Kalau chat coba ya. Iya. Kalau nggak bisa pakai kode, pakai link. Dia muncul pakai link. Muncul ya? Bisa langsung dijawab kan? Oke. Okay. Please wait for present to show the next slide. Ya, sama itu. Itu ya? Iya. Okay. Sebentar ya, Pak. Ya. Jawabnya bingung di mana ini. Sudah? Lu masih please wait, masih menunggu presenter untuk menunjukkan slide selanjutnya. Ayah. Ya. Ya. Sini dulu. Bagaimana perasaan baby mengikuti kita hari ini? Cuma nggak bisa. 79. Ini? Sebentar, Pak. Nganin ini cuma muncul, Pak, di layarnya. Nak nganin ke pertanyaan. Aplikasi apa saja? Nutup ini cuma nutup. Iya, bisa dipilih kan, Pak? Yang sering Bapak Ibu gunakan. Iya, baru ya itu. Ya, oke. Sudah saya pilih, saya submit.
Kita ada 18 ayo Bapak Ibu, kita isi surveinya di kolom itu, di kolom chat, tinggal diklik aja linknya https://www.menti.com.pvz2. Nanti langsung masuk itu ke surveinya. Ya, benar sih Bapak Ibu. Bisa. Masih berapa respondennya? 8 baru 8. Iya, baru 8. Jabar ya, nol ya, berarti memang ini belum pernah ya. Google Form. Nah, berarti kalau dilihat dari survei ini Google Form, Bapak Ibu udah ini berarti rata-rata udah biasa menggunakan kasih ini. Udah makanan sehari-hari selama pandemi. Untuk api pasti ada sesuatu yang baru yang mungkin kita nggak tahu ya Bu Sani ya. Bisa ya. Kan dia selalu ada update terbaru itu. Kayaknya ada baru 8 atau mungkin nanti kita iniin aja ya. Iya, langsung aja Pak, kita melihat waktu udah jam 2. Iya. Ini sebenarnya pertanyaan ini Bapak Ibu, bisa aja saya tanyain langsung, Bapak Ibu respon di chat, tapi saya tadinya sih berharap bisa merasakan apa namanya nih aplikasi Mentimeter ini ya, kalau yang belum coba. Jadi Menti ini bisa buat survei online di awal seperti yang saya lakukan. Nah, ini ada jawab ini 9% ya nih Mentimeter. Oh, ada yang sudah pernah. Nah, ini baru. Ya sepertinya Bapak Ibu sinyal saya juga kurang lancar. Jadi agak lama. Oke. Cukup ya kayaknya Kak. Saya rasa udah cukup Bu Popi. Berarti udah kita udah kelihatan surveinya. Setidaknya dari sini kita bisa lihat memang yang paling sering ada bayangannya. Iya. Oke deh kalau gitu, Bapak Ibu semua terima kasih sudah mengisi survei di Mentimeter tadi. Mudah-mudahan nanti kita pas belajar bisa lebih ini ya, lebih berasa, lebih semangat, kemudian lebih berasa juga. Oh ternyata ini aplikasi ini cocoknya dipakai untuk apa? Gitu. Selanjutnya saya persilakan ke Bu Saniar. Kak Sani, ya panggilnya ya. Untuk memaparkan tentang Jamboard. Silakan. Iya, terima kasih Bu Popi. Kan hari ini kita mau belajar aplikasi pendukung yang bisa digunakan pada masa pandemi ini, Bapak Ibu. Ada 4 yang akan kita pelajari, Jamboard, Google Form, Quizzes, kemudian Mentimeter. Dari survei yang kita lakukan tadi udah terlihat, ya walaupun mungkin tidak 100% valid karena hanya beberapa yang mengisi survei. Di situ bisa saya lihat bahwa yang untuk Jamboard itu 0%. Mungkin pernah makanya tadi kan pertanyaannya Bu Popi, apa pertanyaan Bu Popi yang sering dipakai ya? Yang sering dipakai. Bu Popi? Halo? Ya? Oke, saya langsung aja. Tadi pertanyaan yang sering dipakai ya, aplikasi yang sering dipakai ketika pembelajaran. Ya, betul. Bukan berarti bahwa mereka nggak pernah pakai ini, Mentimeter atau Jamboard, cuma mungkin jarang. Nah, langsung saja saya share screen. Saya ke mungkin ke PPT dulu ya. Di kanan itu. Sebelum saya menjelaskan bagaimana sign up atau login ke Jamboard, Bapak Ibu mungkin bingung apa itu sih Jamboard. Kalau Jamboard ini adalah papan tulis online. Ya, Jamboard adalah papan tulis online yang disediakan oleh pihak Google. Jadi memungkinkan kita seguru atau murid saling berkolaborasi secara aktif. Jadi biasanya kita kan di ruang kelas papan tulisnya nyata gitu. Jadi kita menulis di sana, kemudian meminta siswa untuk ke depan menulis di sana. Tapi kalau masa pandemi, bagaimana caranya kita masih tetap saling berkolaborasi walaupun jaraknya berjauhan? Tuh, walaupun
kita saling hanya bertatap maya, ternyata bisa kita gunakan papan tulis namanya Jalo. Jadi papan tulis virtual itu Bapak Ibu ya. Untuk pertama ya, saya untuk membuka Jamboard ini banyak sebenarnya ada banyak pilihan. Ternyata saya sarankan untuk set ad-nya melalui Chrome. Tapi kalau Bapak Ibu biasa pakai Firefox nggak masalah. Ya, saya biasanya pakai Chrome. Nanti di alamatnya itu Bapak Ibu ketikkan jambot.google.com gitu. Kemudian jangan sampai lupa Bapak Ibu ya, jangan salah apa namanya? Ketikkan namanya atau alamatnya. Nanti langsung masuk ke Jamboard. Oke, langsung saya praktekkan saja. Saya rasa ya, itu dia yang rekaman. Ini PowerPoint. Ini apa yang terlihat Bu Popi? Masih PowerPoint ya? Masih? Oh, salah klik saya. Saya masuk ke ini. Apa namanya? Google. Bapak Ibu bisa sambil praktek juga ya. Iya. Jadi buka Chrome-nya, kemudian nah ini kan terhubung ke Google, apalagi Bapak Ibu sudah punya email yang aktif. Nah, ini seperti saya kan sudah aktif, boleh di alamat ini ketikkan tadi Jamboard. Bapak Ibu boleh kita sama-sama langsung praktek jamboard.google.com. Nah, itu alamatnya. Kemudian nah, langsung masuk ke halaman atau frame ini, halaman depannya Jamboard. Atau bisa juga Bapak Ibu, ada cara lainnya. Bu Popi terlihat Google-nya di layar? Iya. Oke. Nah, ini kan saya buka Chrome, kemudian lihat di pojok kanan atas, itu ada titik 9. Nah, itu diklik aja. Tanpa, berarti tanpa harus mengetikkan alamat Jamboard-nya tadi. Cari turun ke bawah, ini kan ada Gmail, ada Meet, ada Drive, kemudian ada Classroom. Nah, ini Bapak Ibu, di sebelahnya Classroom, sebelah kiri, ada namanya Jamboard. Tuh, itu diklik. Sama aja bisa. Jadi, terserah Bapak Ibu mana yang mudah untuk login Jamboard-nya. Jadi tadi ada bisa melalui alamat atau melalui titik 9 yang pojok kanan atas. Tuh. Kemudian untuk membuka papan tulisnya, itu ada di pojok kanan bawah ada tanda tambah. Suara saya terdengar jelas ya Bu Popi ya? Jelas kan? Iya. Ya. Saya takutnya ngomong sendiri. Ada pojok bawah itu, nah kita buka jam barunya, istilahnya tuh jam baru. Nah, klik. Oke, ini lagi loading. Ya, ya Bu. Ini lagi loading. Nah, ini Bapak Ibu. Kelihatanlah papan virtualnya. Atau disebut juga frame-nya. Tuh. Jadi pertama kita ganti dulu judulnya. Misalkan judulnya apa ya? Masih ada. Boleh GL. GL. Santu gitu ya Bu Popi. Suka-suka kita intinya apa ini kan? Karena kita masih dalam kegiatan group learning. Kemudian di sini ada Ctrl Z ya, sama seperti di Word, undo, redo. Tidak asing lagi bagi Bapak Ibu ini untuk zoom-nya besar kecil. Kemudian tetapkan latar ini di Jamboard sudah disediakan pilihannya. Bisa titik-titik seperti itu atau warna seperti ini. Boleh Bapak Ibu silakan, atau mau upload Ibu Bapak Ibu punya apa namanya background sendiri di-upload enggak masalah. Ya. Ini sambil contohnya warna latar belakangnya warna kebiru-biruan seperti ini. Kemudian Bapak Ibu lihat di pojok sebelah kiri, nah ini ada menu-menunya, ada tools-toolsnya. Ini ada pena. Nah, pena ini bermacam-macam. Ibu ada spidol. Jadi kalau spidol ini berarti apa namanya? Lebih tebal ya. Lebih tebal. Iya. Silakan buat dua tambah dua gitu.
Mungkin untuk ini ya, Kak, ya. Pakai mouse mungkin. Iya. Kalau pakai apa ya? Tapi mungkin lebih ini. Lebih rapi. Jadi seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu saya menjelaskan siswanya. Oh, 2 tambah 2 sama dengan 4. Itu misal ya Bapak Ibu. Mungkin ada yang salah nih. Kita bisa hapus pakai ini. Penghapus yang di bawahnya. Seperti ini. Gitu. Hapus. Kemudian yang ini biasa ini. Ya, petunjuk. Cukup untuk kita menunjukkan ini di papan tulisnya. Kemudian sticky note ini nanti dulu. Saya akan jelaskan menyisipkan gambar. Nah, ini kan ada tambahkan gambar. Kita klik, nah, cari gambar yang ini kebetulan saya bisa gambar yang sudah ada di laptop saya. Jadi mungkin kalau Pak Ibu mau cari di Google atau WR nggak masalah. Ini kebetulan saya akan mencari gambar yang sudah saya download dari internet. Nah, ini dia. Oh, hewan. Oke. Apakah yang muncul? Nah, jadi gambar ini bisa kita perbesar, Bapak Ibu. Dan bisa kita pindah-pindahkan. Ini kayaknya perlu saya hapus. Apa namanya? Tulisan saya tadi. Itu ya, Bapak Ibu. Bisa dipindahkan, sesuaikan keinginan Bapak Ibu mau letaknya di mana. Gambarnya jelas, copy Bapak-Bapak yang jelas. Iya, jelas. Oke, setelah itu apa sih fungsinya sticky note ini? Kita menuliskan hal penting. Misalkan untuk menandai suatu gambar atau apa saja. Misalkan ini saya akan tuliskan, perhatikan gambar berikut. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Muncul ya. Serat ini bisa kita pindahkan kemanapun, bisa diperbesar juga sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Perhatikan gambar berikut. Kemudian yang lingkaran ini mungkin Bapak Ibu dari belajar tentang lingkaran yang sudah disediakan oleh kalau karena hari ini kita belajar lingkaran, saya hapus. Kemudian kotak teks. Nah, apa nih bedanya kotak teks dengan yang ini? Warna kuning tadi. Ini kita klik, tahan. Nah, ini Bapak Ibu, ini fungsinya untuk ini juga. Menuliskan. Misalkan ini saya tuliskan gambar. Gambar apa saja yang gambar apa saja ya, hewan. Hewan apa saja yang terlihat, gambar apa saja, hewan apa saja yang terlihat pada gambar di atas. Misalkan ini bisa saya pindahkan, ini karena warna yang kurang jelas. Oke, ini bisa kita ganti Bapak Ibu. Nah, tulisannya kuning, lebih jelas kuning ya. Latarnya Kak diganti Kak, jangan biru. Iya, yang katanya kita ganti ya. Atau putih ya, aja, tapi putih nanti sama dengan ini ya. Hitam nanti nggak kelihatan ininya. Terlihat kok. Nah, okay. Oh, hitam aja ya. Nah, inilah Bapak Ibu. Nanti saya share linknya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu silakan kita saling berkolaborasi. Bapak Ibu ketikkan, ah, ini gambar apa saja sih yang terlihat pada jambul yang sedang kita bahas ini. Ya, saya share linknya. Oke, kita bagikan ini ya. Nah, ini untuk sharingnya, bagikan. Nah, ini ubah siapa saja yang memiliki link. Oke, ya, siapa saja yang memiliki link. Nah, kemudian linknya saya salin. Selesai. Itu belum diedit. Itu cuma untuk lihat saja, Kak, tadi aksesnya. Oh, iya ya. Kita ganti ya. Nanti. Kemudian pengakses ya Kak, iya. Editor ya. Ya. Lupa klik. Nah, kemudian linknya siapa saja yang memiliki link. Oke, kemudian salin. Selesai. Ya. Dan
saya ini ya. Ini enggak kelihatan loh ini. Apa namanya chatting Zoom-nya? Apa di grup WA aja ya? Akan bisa namanya bisa exit full screen Kak, bisa Kak? Bisa enggak? Oke. Okay. Atau stop share aja sekarang. Iya, stop aja ya. Iya. Nah, ini kok gak bisa kelihatan itunya, chattingnya. Ya. Nah, coba Bapak-Ibu, silakan diklik link Jamboard-nya. Kita saling berkolaborasi. Nanti kakak akan kelihatan siapa aja yang sudah menulis di sana. Nah, jadi hewan apa saja yang terlihat pada gambar di atas. Ini kan di atas. Oke. Di samping ya. Di samping. Mana bisa terlihat? Bu Papi bisa ini juga. Sedang proses ini. Ini juga Bu. Iya. Di sini belum. Boleh dicoret-coret Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu. Iya, ini gajah. Ya, betul. Apalagi? Kayaknya banyak ini hewan-hewan di sini. Oke, siapa yang ini gajah ya? Kita nggak tahu ya. Gajah. Oh, kuda. Kuda, iya. Gajah, itu kelihatan benar itu gajah. Udah. Ayo, ibu-ibu, bapak-bapak. Ini sunyi senyap ini, Bu Popi. Lagi serius banget nih, Bapak-Ibu. Iya. Jadi saya seperti ngomong sendirian. Tikus. Oh, tikus yang mana ya? Yang di bawah ini apa ya? Ini ya. Tikus. Ayo Bapak Ibu, masih banyak ini. Hewan-hewan yang terlihat itu. Ah, iya, iya. Oh, iya. Tunjukkan ini tikus. Sip. Menulis apa ini? A. Oh, iya. Sip. Ula bulu. Kura-kura. Iya. Kucing. Iya. Mungkin belum, Bapak Ibu mungkin ada yang nggak tahu tuh kura-kura yang mana itu. Ini kura-kura. Ini. Iya. Kucing. Mungkin yang nulis kura-kura bisa ditunjukkan mana kura-kuranya. Ini kali ya, Bu. Seperti yang nulis tikus. Seperti yang nulis tikus kan ditunjuk di bulletin. Kemudian ditarik garis. Nih, tikus. Oh, iya. Baik, Bu. Kucing, kucing. Ayo, Bu. Ada lagi itu. Selain kucing, gajah, tikus, capung. Oh, capung dulu kali ya. Oh, iya. Oh, yang mana ya? Ini capung atau nyamuk ya? Nyamuk kayak gitu. Oh ya. Nyamuk atau capung? Oh ya, dilingkari itu. Itu apa itu yang dilingkari? Anak ikan? Anak ikan? Ada anjing. Iya, anjing. Capung? Iya. Bisa ya Bapak Ibu ya? Nah. Kayaknya cuma sinyal aja. Jadi semuanya lebih seru ya, Pak Bu Popi ya. Jadi kan kita saling berkolaborasi, jadi bisa salah satu alternatif kita media pembelajaran pada saat pembelajaran secara daring atau tatap muka. Anak ikan. Oke, Bu Popi gimana ya? Kita lanjutkan, Bapak Ibu. Apakah mungkin ada Bapak penjelasan yang perlu saya ulang? Ada yang mau bertanya atau mau coba share screen bikin Jamboard baru? Nanti kita ramaikan lagi Jamboardnya. Iya, Bu Popi ini ada nih satu frame. Just bisa Bapak Ibu kalau buat frame yang kedua klik aja di sini. Nah. Oh. Ini ada yang coret-coret ini. Oh, iya ya. Kita nggak bisa nyuruh itu ya, yang hapus ya. Mereka sendiri yang hapus bisanya. Iya. Ini sebanyak apapun frame-nya bisa. Iya, Pak. Nah. Hah? Siap. Ada yang mau share screen nyoba? Bukan pakai HP, Be. Anjir. Bu Ani? Ya, Bu. Bu Ani mau coba buat Jamboard? Biar sekalian jadi ininya, Bu, tugas untuk isi link absen nanti, kan? Tapi gambarnya nggak ada, Bu. Nggak mesti gambar, Bu. Yang penting ada link Jamboard aja. Boleh diajarin, Bu. Boleh ya, kasih ya. Kasih Ani stop share.
Ya, saya rasa jelasan Bu Ade ya. Siap. Dari apa? Pagi dulu. Iya. Ini apa tadi? jambot.google.com atau Bu ini aja dulu, share screen dulu. Ya, silakan Bu Ani share screen dulu. Oke, Bu. Tapi saya sarankan dari Chrome ya. Bu, siapa? Dari Chrome ya, Bu. Iya, sarankannya Chrome aja. Biar itu langsung apa namanya? Keluar yang titik 9. Azam. Boleh Bu share screen Bu biar dibantu. Pakai ini yang biasa pakai abang. Sebab kita juga. Oh iya. Masih cukup. Sampai jam 3 kita kan? Iya, masih cukup, masih cukup. Oke. Langsung ke Ibu. Oke. Buka tab baru kalau gitu Bu. Baru ya Bu. Iya, ini close aja. Di close aja. Oh, di close aja ya Bu. Halo Bu. Ya, halo lagi Bu. Saya lagi. Maaf Bu, jaringannya kurang bagus. Oh iya ya. Iya jadi hilang timbul terus. Enggak bisa ya? Iya Bu, kayaknya kurang bagus. Tapi Bu Ani udah paham ya? Ini penggunaan jambot. Insyaallah Bu. Kalau melihat lagi nanti udah paham lagi. Bapak Ibu yang lain gimana? Bu Popi, itu ada itu coba dicat tuh. Oh, Pak Roma nih, ayo Bapak Ibu kita. Iya. Oke. Kita coba. Pak Roma di sini, Pak. Iya, Pak Roma share screen. Yang apa ini? Ini, nampak. Hasil yang kita coret-coret itu apa? Wow, gambar apa saja? Aman belum selesai? Belum, sebentar. Akhir nih bos. Hanya lihat ini, tapi sudah lihat? Hanya lihat. Oh, sebentar saya coba ya. Kita akses pengeditan. Iya Pak, sama seperti saya soalnya. Saya lupa juga tadi kan, kok nggak diingetin Bu Popi nggak tahu. Jadi hanya bisa lihat ini. Jadi Bapak Ibu yang udah bikin jambor, ini linknya nanti bisa dilampirkan untuk ngisi absen ya, Kasana. Betul. Matematika mungkin upload ini aja gambar segitiga. Iya. Ya. Atau agak lambat ya aksesnya ya, sebentar ya. Iya Pak, saya juga seperti itu kan. Kami setia menunggu Pak Roman. Wow. Saya akan. Namun Pak Roman ini ya. Iya. Hakim nih bos. Ada I love you. Di bawah ada di ganteng itu mendapatkan ring dan ya ganti. Oke. Ayo kita coret-coret jambotnya Pak Roman Bapak Ibu. Ya silakan dicoret surat kawat gimana coret sepuasnya coret. Robot berarti udah pernah pakai ini loh jambot ya. Udah bisa di. Coret apa ya? Nah, silakan coret-coret. Kasih gambar ini ya, seperti ini, nggak apa-apa. Aduh, sinyal aku juga ini. Sinyalnya siapa ya? Keren. Dan cantik. Yang saya tadi, Bu Sania, saya tempel di punya Bu Sania gambarnya. Oh ya berarti bikin baru Bu Evi. Itu tersimpan di jambor saya berarti Bu Ani. Oh iya berarti bikin baru Bu ya. Iya. Saya udah nulis ini. Keren dan cantik itu saya. Iya. Keren dan cantik. Sama dengan sini kebetulan hebat di Muara Jambi ini. Sip. Sama dengan pasdanya.
Wah. Ayo Bapak Ibu yang lain boleh sih bergabung. Sinyal ini kayaknya. Aduh. Si Bapak tulis sini petuanya Pak Roman. Ini acara apa nih Pak Roman ya? Foto-foto ini Pak Roman. Habis belajar kali ya. Ini Bapak Ibu, terus saya aja. Selamatkan murid-murid. Mari kita coba. Pakai hati. Mereka pakai hati ya. Yeah. Berarti mereka jadi hakim nih bos. Ini anak murid ya. Yeah. Ini namanya hakim nih. Ya, ini ada apa ini? Hacker Ibu. Mantap jiwa. Mantap jiwa. Ya, tulisan saya ditutup loh. Maaf Bu. Iya. Oh, ya, okay. Nah, jangan ditutup dong. Ini kalau anak sedang suntuk kita ajak bermain seperti ini. Seru Pak ya? Seru. Iya, dia senang. Lupa kerjanya, dia senang mainannya malah. Ya ya. Tapi nggak apa-apa lah Pak ya, sekali-sekali Pak ya. Ya, sekali-sekali ya. Oke. Dah, mantap itu Pak Roman. Gimana Bu Sani? Bapak Ibu yang lain? Ini kita rame tadi. Ya. Kita sampai jam 3 kita masih ada 3 materi lagi. Oke, lanjut di obrak-abrik nanti di mana di rumah atau di mana acaranya ya. Iya, terima kasih Pak Roman, mantap jambotnya. Iya, keren. Terima kasih. Kita kasih reaction tepuk tangan. Iya. Silakan reaction untuk Pak Roman Bapak Ibu. Ada lope-lope juga itu di bawah. Oh, siapa itu? Sekali. Terima kasih lope-nya. Terima kasih tepuk tangannya. Halo Pak Roman. Bapak Guru. Aduh, masih ada Bapak lagi. Kita lanjut ya. Ya, tapi jamannya sudah Bapak Ibu ya. Nah, kita lanjutkan ke materi. Oke, Pak Nanang siap. Kita tutup ya, Pak Nanang. Oke, Bu, siap, Bu. Silakan, Pak. Oke, terima kasih waktunya Bu Kopi. Sania, saya izin menyampaikan Bapak Ibu semuanya selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini nanti kalau saya tiba-tiba terputus, mohon maaf ya. Ini mati lampu enggak ini, Ibu Sania? Sania masih mute. Oh iya. Di unit 1 ya. Panang sama Ibu Sania satu lokasi ya. Iya, tapi enggak pernah ketemu juga kok, walaupun satu lokasi. Iya ya. Oke, saya izin share screen. Ini di tempat saya kebetulan mati lampu, mungkin ini cuma bertahan berapa menit ini. Oke, sudah muncul Ibu Sani, Ibu Kopi? Sudah. Oke, langsung saja ya Bapak Ibu semuanya. Jadi untuk menggunakan Google Formulir, kita bisa mengaksesnya dari beberapa cara. Yang pertama kita mengaksesnya dari rumah kita, kalau kita punya Google, rumah kita yaitu Google Drive ya Bapak Ibu ya. Atau kalau mau langsung kita bisa ketikkan saja di pencarian Google Forms. Nah, nanti akan di sini akan muncul ini Google Forms yang alamatnya docs.google.com/forms. Jadi nanti kalau kita bukanya dari sini, ini yang muncul khusus Google Form yang pernah kita buat semuanya. Kalau dari Drive itu bercampuran dengan file yang lainnya. Nah, kalau dari Drive untuk membuatnya tinggal kita ketik saja tanda tambah di sini dan kita pilih Google Formulir. Ini kalau kita mengaksesnya dari Google Drive rumah kita di Google. Nah, kalau langsung dari docs.google.com/forms yang kita cari dari pencarian Google tadi tampilannya seperti ini.
Jadi semua Google Form yang pernah kita buat akan muncul di sini. Lalu yang di atas itu kita bisa membuat. Kita bisa membuat lembar kosong atau dari template yang ada. Ini Bapak Ibu yang menggunakan akun belajar, itu tampilannya seperti ini. Ini saya lajinya menggunakan akun belajar ID. Kalau kita menggunakan akun Gmail biasa, ini nggak muncul Bapak Ibu ya, yang template-template ini. Jadi template ini sudah disesuaikan untuk keperluan kita pendidikan. Kalau kita menggunakan akun belajar. Oke, untuk membuatnya kita gunakan saja yang kosong ya Bapak Ibu ya, biar kita bebas mengeksplornya. Kalau template, kita nanti mengikuti template yang ada. Oke, kita pilih yang tanda tambah kosong ini. Nah, tampilan awalnya seperti ini Bapak Ibu semuanya untuk Google Form. Nah, jadi di Google Form ini awalnya Google Form ini digunakan untuk survei. Namun sekarang Google Form ini bisa digunakan untuk kuis. Nah, jadi fungsi utamanya dua itu ya Bapak Ibu ya, untuk survei dan kuis. Nah, untuk langkah pertama, ini langkah yang paling penting nggak boleh tertinggal, yaitu memberikan judul. Nanti kalau nggak berikan judul, judulnya seperti nih, formulir tanpa judul. Nanti kalau kita mau mencari lagi, nah, di judulnya apa ya? Nah, lupa. Jadi, saya contohkan saja ya. Misalnya, form tanpa aja. Ya, sesuai dengan kegiatan hari ini. Nah, ini kalau kita klik di judul yang di atas ini, ini akan menyesuaikan dengan yang judul kita buat di kiri atas tadi. Nah, di forms ini, di sini ada dua tab. Yang pertama ada tab pertanyaan, yang kedua ada tab jawaban. Nah, ini adalah di form pertanyaan. Lalu di sini ada beberapa menu untuk menambah pertanyaan, untuk mengimpor pertanyaan. Impor pertanyaan di sini, Bapak Ibu, kita bisa mengimpor dari formulir-formulir yang pernah kita buat sebelumnya. Itu bisa kita impor. Ini untuk menambahkan judul dan deskripsi lagi di bawah. Untuk menambahkan gambar dan menambahkan video. Gambar sama video ini nanti terpisah dengan yang di soal ini, Bapak Ibu ya. Nanti kalau di soal ini ada sendiri untuk menambahkan gambarnya. Nah, misalnya pertama, ini mau kita gunakan untuk survei saja misalnya. Misalnya biasanya langkah pertama yang kita gunakan adalah biasanya kita mau buat nama. Nah, ini hebatnya Google ini. Tadi pilihannya sebelum ditulis nama, di sini bukan jawaban singkat. Ketika kita pilih nama, ini otomatis. Nah, biasanya memang kalau kita membuat nama, bisa menggunakan jawaban singkat seperti ini. Selanjutnya, kita akan menambahkan pertanyaan baru. Kita klik tanda tambah ini, Bapak Ibu ya, untuk membuat sebuah pertanyaan baru. Misalnya kelas. Di sini pilihan jawabannya ada beberapa, ada jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, ada checklist, ada dribble, upload file, skala linear, kisi pilihan ganda, peta kotak centang, tanggal, waktu. Nah, ini kita sesuaikan. Kita membuat pertanyaan yang jenisnya apa. Kita nanti akan mempraktekkan beberapa. Nah, misalnya untuk kelas, Bapak Ibu misalnya membuat untuk ujian gitu ya. Ada nama, ada kelas. Kelasnya enaknya nih langsung kita tuliskan saja. Siswa kita tuh dari kelas berapa. Misalnya kelas 7. Sininya mau pilihan ganda, terus mau drop down. Ini sebenarnya satu jenis, pilihan ganda sama drop down. Cuma tampilannya aja yang beda. Kalau pilihan ganda nampak semuanya, kalau drop down nanti milih dulu, baru muncul pilihannya. Misalnya kelas 7, kelas 8, kelas 9. Atau disesuaikan, 7A, 7B, 8A, 8B, 9A, 9B, dan seterusnya. Itu nanti bisa disesuaikan. Nah, selanjutnya kita bisa menambahkan pertanyaan-pertanyaan lain. Kalau misalnya, Bapak Ibu ini, di halaman pertama itu membuat identitas siswanya saja. Nanti soalnya di halaman selanjutnya. Nah, di sini kita bisa menggunakan menu tab bagian. Jadi nanti ada dua bagian. Yang pertama sini ada identitas yang harus diisi gitu ya. Nanti di bagian yang kedua itu nanti baru soalnya misalnya. Soal ya. Kita bisa memberikan deskripsi di sini. Kalau kita memberikan deskripsi misalnya kerjakan soal di bawah ini dengan benar.
Lalu kita tambahkan sebuah pertanyaan baru. Misalnya ini sebagai pertanyaan nomor satu. Nah, untuk contoh saja ya Bu Sani dan Bu Popi, kita kasih yang gampang-gampang aja ya. Iya Pak. Misalnya ini misalnya soal pilihan ganda dulu, misalnya soal pilihan ganda. Misalnya 1 tambah 5 dikali 2 sama dengan berapa. Nah, kayak gitu. Ini contoh saja. Nah, di sini kita bisa memberikan opsi. Misalnya opsinya ada 11, lalu ada 12. Kita sesuaikan opsinya berapa. Ada 13 atau 14. Jadi, kita pilih pilihan gandanya dan kita masukkan kunci jawabannya di sini atau optionnya di sini. Bagaimana kita menambahkan kunci jawaban, Bapak Ibu ya? Untuk menambahkan kunci jawaban kita perlu mengatur dulu dari formulir yang kita buat dengan menggunakan ini setelan di pojok kanan, Bapak Ibu. Kita klik tanda gerigi ini setelan. Nah, di sini ada menu umum, ada presentasi, ada kuis. Nah, di kuis ini yang kita checklist. Nah, ini kita checklist. Maka pertanyaan menjadi kuis. Nanti di akhir ada menu rilis nilai. Rilis nilainya gimana? Apakah segera setiap pengiriman siswanya langsung tahu nilainya? Nah, kita pilih ini. Terus responden dapat melihat ketika nanti siswa kita selesai mengerjakan soal, mereka bisa lihat apa? Melihat pertanyaan yang tidak terjawab, jawaban yang benar atau poinnya. Kalau biar aman gitu ya untuk menghindari kecurangan atau apa, ini kita hilangkan saja checklistnya. Jadi mereka nanti nggak tahu tuh mana yang benar, mana yang salah, nggak tahu poinnya. Kalau jawaban benarnya tahu ya. Oh ini jawaban benarnya di checklist, berarti nggak muncul. Nanti kalau misalnya kita checklist jawaban benar, jawaban salahnya, nanti biasanya mereka mengirimnya dua kali. Oh, tadi yang ini salah, ini benar. Di checklist lagi. Ini bisa kita hilangkan checklistnya. Untuk di bagian umum, nah di bagian perlu masuk ini yang perlu kita setting juga. Ini karena menggunakan akun belajar, maka ada muncul kayak gini. Kalau ini kita checklist, ini yang bisa mengerjakan formulir ini hanya orang yang menggunakan akun belajar saja. Jadi kalau siswa kita belum punya akun belajar, ini nggak usah di checklist. Nah, untuk respondennya dapat apa setelah selesai mengerjakan? Kalau kita checklist edit setelah mengirimkan, setelah selesai nanti ada menu untuk mengedit lagi. Nah, ini kalau sifatnya survei nggak masalah. Kalau sifatnya untuk tes atau kuis, ini kita hilangkan saja checklistnya. Ini kita simpan. Nanti untuk kuis, tadi di bagian kuis ini kita checklist. Maka di bagian soal yang kita kerjakan tadi, recording in progress. Nah, jadi di soal yang kita buat tadi, ini kok nggak muncul kuisnya? Sudah saya simpan belum tadi? Oke, sudah. Oke, coba saya refresh dulu. Nah, sekarang sudah muncul kunci jawabannya. Nah, tadi muncul, karena di refresh. Sekarang di sini kita bisa memberikan jawaban. Poinnya berapa? Ini kalau poin berarti kita menyesuaikan jumlah soal yang akan kita buat. Misalnya 10 poinnya untuk soal nomor 1. Dan kita berikan kunci. Nah, sini kan kuncinya itu 11 ya. Nah, ini kuncinya. Dan yang lainnya berarti salah. Lalu kita klik selesai. Ini untuk membuat pertanyaan pilihan ganda seperti ini. Lalu kita buat pertanyaan yang lain. Nah, misalnya di sini saya contohkan untuk membuat jawaban singkat. Ini soal-soal yang mudah juga ya. Soal misalnya 2 tambah 6 dibagi 2. Ini saya bikin opsinya jawaban singkat. Memang Bapak Ibu kalau jawaban singkat ini kita agak kerepotan ini dalam apa ya membuat kunci jawabannya. Apalagi kalau itu teks bentuk soalnya, bentuk jawabannya. Kalau soal apa jawabannya angka itu gampang gitu ya. Nah, kita akan coba memberi kunci jawaban. Ketika kita klik kunci jawaban, langkah yang pertama kita lakukan di sini adalah memberi poinnya berapa. Saya 10. Nah, ini tadi jawabannya berarti 5. Nah, sini kita berikan kunci jawaban 5. Atau ada alternatif kunci jawaban yang lain. Kalau kita jawabannya teks,
itu huruf besar, huruf kecil saja itu mempengaruhi. Nah, itu biasanya kita bisa memberikan alternatif-alternatif jawaban. Kalau angka kan ini pasti. Oke, satu saja untuk kunci jawabannya. Kita klik selesai. Kita coba lagi beberapa pertanyaan. Mungkin saya coba untuk pertanyaan checklist. Kotak centang atau checklist. Misalnya pertanyaannya bilangan prima kurang dari 10 misalnya. Nah, berapa aja gitu ya. Misalnya opsinya 1. Ini kok checklist ya. Lalu ada 2. Misalnya 3. 4. 5. Tulis saja sampai 10. 6. 7. 8. 9. 10. Sekarang kita akan memberikan kunci jawaban. Nah, kunci jawabannya, poinnya berapanya bisa menyesuaikan. Ini poinnya mau dibesarkan boleh karena jawabannya banyak, atau tetap 10 juga bisa. Nah, kan jawabannya tadi 2, 3, 5, sama 7. Nah, jadi kunci jawabannya kalau checklist kayak ini. Bisa beberapa langsung kita memberikan kunci jawaban. Lalu kita klik selesai. Ini tandanya dia kunci jawaban ada checklistnya seperti ini. Oke, mungkin kita tambahkan pertanyaan lagi. Apa ya yang kira-kira ini bisa dibikin kunci jawabannya? Karena nggak semuanya Bapak Ibu ya dibikin kunci jawaban. Yang bisa dibikin kunci jawaban yaitu pilihan ganda, jawaban singkat, paragraf nggak bisa, drop down sama kotak centang bisa. Nah, untuk yang lainnya ini nggak bisa. Drop down tadi sudah belum ya. Mungkin drop down pakai yang kelas ini aja lah. Tadi pilihan gandanya sudah ada. Yang kelasnya saya buat drop down. Nah, nanti akan kita lihat tampilannya seperti apa. Oke, Bapak Ibu, selain kita bisa membuat sendiri nih formulirnya, kita juga di sini bisa berkolaborasi. Kita bisa membuat soalnya bersama-sama. Misalnya di sekolah ada berapa gitu guru MTK-nya membuat soal untuk ujian. Kita sama-sama aja gitu buat soalnya biar cepat selesai. Cara menambahkan kolaboratornya, kita klik menu titik 3 di atas, Bapak Ibu ya. Klik titik 3. Dan kita klik tambahkan kolaborator. Tinggal kita masukkan saja email orang yang akan kita ajak berkolaborasi. Nanti akan ada undangan ke email. Nanti kalau diterima, kita bisa bersama-sama untuk mengerjakan Google formulir ini secara bersama-sama. Nah, untuk modifikasinya agar tampilannya ini lebih menarik sih, kita bisa menggunakan bagian tema. Ini sesuaikan tema. Nah, jadi di sini kita bisa memilih header. Kalau Bapak Ibu sekolah mungkin headernya kalau bagusnya pakai top sekolah gitu ya. Dibikin gambar terus dimasukkan. Atau kalau nggak mau repot pakai gambar yang ada dalam formulir ini aja. Kita tutup gitu ya. Nah, ini headernya tampilan seperti ini. Ini kan kalau top sekolah lebih resmi Bapak Ibu ya. Tinggal kita pilih temanya saja warnanya. Oke, selanjutnya itu tadi pertanyaan dasar-dasarnya nanti bisa diekspor Bapak Ibu ya. Ini yang saya contohkan untuk beberapa saja. Isian singkat, do, ada pilihan ganda, jawaban singkat lagi yang pakai kunci, ada checklist. Ini tadi kayaknya nggak perlu, kita hapus saja. Selanjutnya, untuk mengirimkan formulir ini kepada siswa kita atau responden kalau survei, kita klik saja kirim. Dan di sini ada beberapa cara untuk mengirimkan formulir ini. Yang pertama dikirimkan ke email. Kita ketikkan emailnya. Ini kan cukup repot gitu ya. Ini kalau kecuali untuk keperluan pribadi ini bisa pakai email. Nah, kalau yang berupa link kita pilih yang tengah ini, yaitu Tawakta. Ini linknya Bapak Ibu. Tinggal kita klik salin. Kalau ini kiranya kepanjangan, kita klik perpendek URL. Ini jadi lebih pendek dan kita salin. Atau kalau Bapak Ibu punya website, punya Google Site, punya blog, siswa maunya di ngerjakannya di blog gitu ya. Nah, ini tinggal kita sematkan saja. Kode ini di copy, nanti tinggal disematkan di Google Site-nya. Nanti jadi dalam website mereka langsung mengerjakannya, enggak dalam link formulir yang khusus ini. Nah, sebelum dibagikan, lebih baiknya kita di sini membuat sebuah spreadsheet Bapak Ibu ya dari tab jawaban ini.
di spreadsheet-nya kita buat spreadsheet baru yang berupa jawaban. Nanti kamu melihat respon dari yang sudah dikerjakan. Oke, saya akan mencoba membagikan formulir ini. Bapak Ibu bantu diisi ya. Saya salin link-nya. Saya letakkan di kolom chat. Bapak Ibu bisa isi. Saya sambil mengecek dari spreadsheet-nya. Karena saya boleh ya. Boleh, Bu, boleh. Oke, Bapak Ibu sudah masuk ya, Bu, ya, kalau chat ya, sudah ya. Sudah, Pak, sudah. Oke, mari diisi, Bapak Ibu. Dada di Sakara, duduk. Silakan Bapak Ibu. Kurang lebih seperti ini ya panelnya. Jadi responnya seperti ini. Ada Bu Sani. Wah, nilainya 7 dari 10. Apa saya salah ngasih kunci tadi ya? Ada Bu Ella, Kak Ella, udah ngisi juga. Bu Fani, Pak. Fani. 1 tambah 5 dikali 3 berapa? Kayaknya kalau Google Forms kita 2 kali 2, 2 kali 2 coba. Familiar. Tadi paling banyak digunakan juga, Bu ya. Iya. Saya yakin Bapak Ibu. Ya. Kalau untuk eksplor lebih lanjut, Bapak Ibu, mungkin nanti kalau sekarang kita nggak bisa, nggak akan cukup waktunya ya. Iya. Jadi Bapak Ibu mungkin nanti bisa 5 bagi 2, 6 bagi 2 di grup WA. Atau Bapak Ibu tonton itu YouTube-nya Pak Nana, lengkap itu. Promosi, saya promosi ya. Apa sekalian saya sering ini juga. Sangat terbantu itu. Betul. Kalau sekarang lagi sempat ya, sempat. Ini saya pakai yang abang bayar. Ya, sekarang itu dulu lagi penting. Kenapa? Oke, jadi. Udah nih, Bu. Ya, Bapak Ibu. Ada pertanyaan ada. Bapak Ibu gimana nih aku? Ya. Sini sepi. Kalau ya. Sepi biasanya udah paham. Udah paham. Nah, digunakan. Semoga ya Pak. Ini bisa di explore lebih lanjut sih banyak tadi jenis pertanyaan yang ada. Iya, iya. Saya pun biasa nyoba cuman ini aja. Apa namanya? Bikin tanda biasanya. Sama Isa itu Bu ya, itulah yang sering dipakai kan. Iya, Isa itu biasanya jadi gitu. Nah, jadi selain dari spreadsheet-nya muncul juga di sini Bu ya. Ringkasannya ini muncul, statistiknya atau secara individu juga bisa dilihat dari sini. Jawab apa, misalnya. Oke, okay, mungkin itu saja Bu Popi, Bu Sani. Ini tadi kembali ke siapa nih? Kembali Bu Popi aja ya. Iya, sama Popi. Ya. Oke, terima kasih Pak Nana. Ya. Kita tiktokkan. Kan ini banyak. Misteri kan? Iya. Bapak Ibu, isinya apa ya? Saya mau ganti dengan apa? Adiki. Bapak Ibu, Lope atau yang soalnya kalau ngomong kayaknya malu-malu semua. Iya. Sini aja apa? Untuk Pak Nana. Pak Nana saya kasih apa ya, Bapak Ibu? Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Alhamdulillah. Masih ini kayaknya nih. Masih menyimak. Masih menyimak betul. Kalau tadi Jamboard mungkin agak ketinggalan ya, yang Google Form udah ngikutin. Jadi nanti untuk absen bisa link Google Form-nya ini ya, yang dilampirkan ya. Lampirkan, iya. Atau Google Form yang udah pernah Bapak Ibu punya apa? Iya. Yang kemarin-kemarin. Saya yakin kalau Google Form udah semua ini. Baik Bapak Ibu, karena tadi saya sudah dikasih tahu Bu Mesri kita bakal balik ke main room pukul 3. Jam 3. Jadi mungkin saya akan lanjut ya, agak cepat ini nggak apa-apa. Saya langsung share screen, kita mulai untuk Mentimeter ya Bapak Ibu. Sip Bu Popi, lanjut. Ayo semangat Bu Popi. Oke, udah kelihatan Kak Sani?
suara saya. Ah, sudah buka pintu. Sudah ya. Pak Masuk ini raise hand atau apa gimana ya? Pecat kali ya? Iya, tunjuk tangan atau gimana itu maksud? Pecat ini Pak. Pegel itu Pak kalau angkat tangan bolong. Oke, saya lanjut ya. Bapak Ibu, aplikasi berikutnya yaitu Mentimeter, mentimeter.com. Jadi Bapak Ibu bisa ketik di tempat pencarian ini yang paling atas. Nah, atau di laman pencarian Google, enggak apa-apa kita kadang-kadang buka dari Google semuanya terus ketik mentimeter.com. Nanti akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Nah, Mentimeter ini sebenarnya kurang lebih sama kayak untuk aplikasi untuk survei online. Kalau dalam pembelajaran sebenarnya bisa buat presentasi juga, bisa buat ice breaking juga ya. Tapi sejujurnya saya tidak sering pakai ini. Justru saya pakainya hanya karena pelatihan-pelatihan ini aja Bapak Ibu. Jadi saya juga tidak terbiasa ya. Jadi kita sama-sama belajar. Oke Bapak Ibu, setelah tampil laman seperti ini, sebentar saya. Nah, kita login. Bapak Ibu bisa login. Nah, ini laman loginnya. Bentar saya refresh. Ya, refresh ya. Betul. Soalnya sinyalnya kurang mendukung ini Bapak Ibu. Ya, pejuang sinyal kita ya, Bu Kopi. Semangat, Bu Kopi. Ini udah login ya? Ya. Kalau loginnya sama aja, sama seperti aplikasi-aplikasi lainnya, Bapak-Ibu bisa dari Google, bisa langsung ketik. Ini kebetulan saya udah login ya, jadi langsung masuk tadi, makanya nggak terpampang tulisan loginnya Bapak Ibu. Nah, kalau untuk membuat presentasi, Bapak Ibu bisa pakai yang new presentation. Jadi kayaknya, saya udah cari-cari ini pengaturan bahasa, mungkin emang Inggris ya Bapak Ibu. Jadi kita meraba-raba aja. Insya Allah bisa. Iya, kita coba aja. Pintar bahasa Inggris semua kayaknya ya, Bu Kopi di sini. Mentimeter, Anoto, itu aja deh. Iya, boleh. Ini judul presentasi kita ya, Bapak Ibu. Kita create dulu. Nah, boleh sambil dicoba, Bapak Ibu. Maaf kalau saya agak ngegas ini. Ngejelasinnya. Ngejar nah, waktu kita ya. Iya. Ini isinya lama sekali. Oke. Nah, Bapak Ibu, di sebelah kiri ini ada slide ya, sama kayak ini slide pertama kita. Nanti kita bisa pilih. Kalau saya tadi yang survei itu saya pilih yang multiple choice, jadi ada beberapa pilihan. Kemudian kalau Bapak Ibu mau yang word cloud ini kita gunanya untuk burung gagasan. Mungkin di awal Bapak Ibu mau nanya sama siswa. Apa sih yang dimaksud dengan himpunan? Nah, mereka kan nanti akan bisa menyampaikan gagasannya. Jadi kita coba aja yang ini ya, word cloud. Nah, ini kita pilih. Sebenarnya kalau untuk di tipe ini, tipe mentimeternya, tiap slide itu banyak yang bisa Bapak Ibu coba. Ada yang tipe pertanyaan terbuka, open ended. Ada yang ranking seperti ini, ada yang Q&A. Kemudian kita scroll ke bawah Bapak Ibu. Ada yang berbentuk kuis ya. Kemudian ada juga yang kontennya itu kayak slide-slide di PPT. Jadi ini buat apa ya? Tampilan awalnya feeding. Ini kayak tajuk awal dari setiap presentasi, judulnya apa gitu ya. Kemudian paragraf. Nah, ada quotes juga Bapak Ibu, kutipan-kutipan kalau mau pakai kata-kata mutiara gitu. Kemudian di bawah ini ada untuk poin ya, misalkan kita mau kasih beberapa item, mau kita minta respondennya memprioritaskan, jadi nanti bisa pakai yang tipe 100 points ini, jadi macam-macam di sini Bapak Ibu. Mungkin saya coba yang workout aja, yang paling sering dipakai, yang lebih populer, kemudian kita coba buat ya pertanyaannya bagaimana.
Oke. 10, 50. Perasaan Bapak Ibu mengikuti kegiatan GL, group learning ya, GL Tanto. Oke. Kalau sekiranya ada deskripsi atau ada pernyataan tambahan yang lebih panjang bisa ditambahkan di bawahnya. Tapi karena ini pertanyaan saya rasanya cukup jelas, jadi tidak saya isi ke Bapak Ibu. Kemudian di sini setiap partisipan atau responden itu bisa ngisi berapa kali gitu. Bisa 3 kali atau kalau misalkan cuma 1 ya pilih 1 ya. Kalau mau pakai gambar silakan Bapak Ibu pilih di sini. Jadi slide-nya lebih menarik. Bisa upload. Halo Kak Sani, apakah saya masih tersambung? Masih saya mau nyala tapi kayaknya ini apa? Serius ke situ. Lanjut aja. Oke, saya takut ngomong sendiri. Ini image-nya. Saya sebenarnya cari di sini aja ya. Itu di Google ya nyarinya? Di sini di Google. Ini kayaknya pencarian langsung di sini ya. Dari Mentimeter-nya. Dari Menti kayaknya ini tidak banyak. Nah, ini sebenarnya bisa langsung muncul ya, cuma ini sinyalnya. Iya. Jadi Bapak Ibu ngerti ya. Kenapa, Bu? Kenapa kopi lanjut kopi. Lanjut ya. Ini saya ketiknya, tapi kenapa yang muncul ini ya? Kita abaikan sajalah. Heeh, pilih aja sastra. Enggak sesuai ini ya, harusnya matematika. Oke, kita skip aja deh Bapak Ibu. Ini keluar nih, petualang ini. Nanti gambarnya bisa upload, bisa cari sama kayak tadi. Nah ini biar boros aja deh dulu. Nah, jadi background ya nanti fotonya. Iya, betul. Ini ada konten, ini isi slide kita. Kemudian customize ini kalau kita mau desain seperti yang kita mau ya, mau pengaturan lebih lanjutnya ada di sisi sebelah sini, tapi saya jarang pakai ini Bapak Ibu. Kemudian kalau misalkan di slide kedua Bapak Ibu mau tambah lagi mungkin yang multiple choice di sini, nah nanti bisa ditambahkan pertanyaannya, kemudian dikasih opsinya sama, kurang lebih sama sih Bapak Ibu ya. Saya coba present ya yang tadi, kita coba satu aja Bapak Ibu karena memang kalau semuanya dicobain takutnya enggak ada. Iya, udah 14.50. Iya. Kita tidak kejar waktu ya Bu Kopi ya. Oh, ya kita coba deh dulu ya. Coba lagi. Ini. Nah, silakan Bapak Ibu buka menti.com. Kodenya ini. Sharing aja langsung Bu Kopi. Sharing. Iya, biar cepat ya. Kita mau ringkas-ringkas kan. Sebentar Kak Sani. Nanti kan apa teman-teman bisa langsung klik aja di kolom chat. Saya stop share dulu kalau saya ini salah. Di kolom chat ya. Oke, silakan Bapak Ibu. Iya, sudah ada. Oke, saya klik juga ya Bu Kopi. Ya, coba Kak Sani. Benar nggak itu? Kami mengikuti kegiatan-kegiatan itu. Sudah bisa diisi, Kak? Sudah. Ya. Apa? Sudah keluar? Saya sudah diisi Bu Kopi. Ah, iya. Kurang lebih seperti ini, semangat, luar biasa, senang ya. Itu beneran apa enggak ya, Kopi? Semoga beneran. Ini Bapak Ibu pesertanya baik sekali. Aduh. Nah, ini kan tadi kita pilihnya yang word cloud. Jadi memang yang muncul seperti ini ya, dia kata-katanya itu timbul ya kayak awan gitu ya, jadinya formatnya. Kalau lebih ramai lagi, ini nanti ada yang vertikal, Bapak Ibu, ya nggak beraturan. Ini mungkin karena masalahnya. Sangat senang. Mudah-mudahan beneran ini ya, Bu Kopi ya. Iya. Oke. Kurang lebih ini penggunaan Mentimeter. Jadi Bapak Ibu nanti bisa explore lagi.
Kita lanjut ke kuisis ya Kak Sani. Oh, ini ada edisi luar biasa. R-nya pakai tasdid ini banyak. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Nah. Gimana Bapak Ibu, ada yang tertarik mau bikin link Mentimeter juga nanti untuk di link absennya? Ada 8 responden sejauh ini. Oke. Sekiranya cukup biasa ya. Ya. 7 menit lagi quizzes. Oke. Maaf ya Bapak Ibu, agak ini jadi tadi ya, jadi awal kita kejar banget. Jadi sekarang agak kejar-kejar tayang bisa deh secara masing-masing lebih lanjut. Iya. Nanti dasarnya di, bisa banget di YouTube kan ada kan Padana? Iya di YouTube Padana ada. Ada kan? Iya promosi lagi. Oke, pokoknya di mana aja. Atau pergi pada hari ini enggak apa-apa. Oke, saya lagi ya quizisnya. Atau nyampe apa enggak ya, mudah-mudahan apa sinyalnya kuat loh. Bapak Ibu, jadi materi terakhir kita tentang quizzes. Saya sendiri sebagai bahasa sudah enggak asing lagi namanya quizzes. Jadi quizzes ini adalah aplikasi yang apa ya? Seperti kita sebagai guru biasa saya gunakan untuk mengevaluasi siswa. Misalnya kita berikan tangan atau latihan. Jadi kita share di GC atau di grup WA. Tapi saya share screen ya. Langsung ya, lanjut Bu. Mana sih yang bagi belum punya apa namanya akun di Quizzes? Pertama Bapak Ibu, ini saya jelaskan dari PowerPoint. Bapak Ibu masuk ke situs http://quizzes.com. Jadi di Bapak Ibu di search engine-nya di Chrome-nya di alamat tersebut Bapak Ibu ketikkan http://quizzes.com. Kemudian sign up ya, daftarkan, kemudian pilih pakai akun Google Bapak Ibu yang aktif atau yang email kita. Saya akun Google. Setelah itu nanti keluar seperti ini Bapak Ibu. Teacher, student, atau orang tua, karena kita seorang guru, tentu nanti pilih ya. Nah, setelah itu nanti langsung ke quizzes-nya. Oke, saya stop screen ya. Ini saya langsung aja ini. Karena saya sudah daftar di quizzes, nah nanti munculnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini akun quizzes saya. Untuk mengedit nama, Bapak Ibu bisa diklik ini, misalnya. Ini nah edit profil nanti namanya bisa diganti entahlah ya. Kayak gila ketengok dia mata pelajarannya bisa dipilih kayaknya kan saya belum bisa pilih nah itu dia kemudian ini nggak saya pilih atau nggak setuju seperti itu Bapak Ibu ya jadi ini sekilas sekilas saja Bu Kopi gimana. Ini cara buat Kopi, Google Classroom. Kayaknya enggak enak nih ngomong sendiri harus diseling-seling juga nih. Oke. Nah, kita belajar ini ya, membuat jadi nanti kan salah satu tugasnya nanti Bapak Ibu create antara 4 aplikasi yang kita pelajari. Lah, Bapak buat kan. Kalau Bapak Ibu udah bisa login, punya akun sendiri di Quizzes, linknya buat. Ya, pasti enggak buat itu juga. Buat nah ini Bapak Ibu ya klik yang sebelah kiri ini kemudian pilih dua ini kalau yang kuis klik yang atas beri namanya misalkan GL juga ya ya GL Tanuto aja mata pelajarannya matematika ya selanjutnya tadi ada nah, ini saya biasanya saya kasih ulang ke siswa itu saya telepon atau cari ya sini ya itu mudahnya apa namanya quizzes seperti itu punya bank soal sendiri kita bisa langsung tambahkan ya misalkan siap dikenal di kota apa klik aja ini jadi udah tersiap bank soalnya yang tiga ke anu nih mungkin penutupan atau apa nih gitu
Tetapi jika Bapak Ibu ingin menulis, mengetik sendiri nih, kayaknya nggak ada yang pas di soalnya. Bisa kita buat sendiri soal tersebut. Kita pilih, dan di sini ada banyak pilihan soalnya, pilihan ganda, ada banyak pilihan. Sama seperti Google Form tadi ya, banyak pilihan. Jadi soalnya, misalkan pilihan ganda. Kemudian di quizzes ini kita udah tersedia equation-nya sama rumus matematikanya. Misalkan yang lambung soal-soal Bapak ada dah. Setuju ini tentang pecahan. Nah, ini udah apa ya, disediakan bentuk-bentuk dari apa namanya ya? Matematikanya, bentuk-bentuk matematikanya ini pangkat, ada akar, misalkan bentuk pecahan. Misalkan kita mau buat soal 1/2 ditambah ditambah dua per tiga ya, ini buat quiz ya, sama dengan berapa tuh Bapak Ibu ya, ini banyak yang mau akar bisa. Nah, ini ada apa namanya, ini pelajaran kelas integral, integral ya, sampai saya lupa udah lama nggak belajar itu. Kemudian klik masukkan seperti ini Bapak Ibu. Kemudian karena ini pertanyaannya berupa pilihan ganda, ya kita buatlah jawabannya 1/2 tambah 2/3 berapa Bu Kopi ya? Nah, 1/2 tambah 2/3 berapa ya? Nah, ini kita tuh soalnya sembarang aja Kak, diisi dulu. Iya, sembarang aja. Iya. Misalkan 3/7. Kita pilih berbentuk pecahan. Misalkan di sini 3/5. Aku tadi ngelepon tuh bikin. Iya loh. Nah, kalau SMP ini kan biasanya harusnya sampai 4 ya. 7/6. Aku lama nanya. 7/6 misalkan ya. Oke. Nah, ini kita tanda ini yang mana sih jawabannya? 1/2 tambah 2/3 itu berapa sih? Gitu kan? Nah, jawabannya berapa ya, Bu Popi? 6 ya? Ya. Bikin nah, jadi kita tanda jika jawabannya C, kita tanda yang C. Jika jawabannya D, kita tanda yang D. Sudah selesai Bapak Ibu. Waktunya bisa kita atur ini 30 detik sesuai dengan tingkat kesulitan soalnya. Seperti ini mungkin kita gantilah 30 detik secara cepat. Kita ganti ke 3 menit. Sudah selesai. Simpan. Simpan. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Sudah jam 3. Saya rasa cukup dulu ya Bu Popi contohnya. Bapak Ibu bisa eksplor lagi buat lebih banyak lagi soalnya. Nah, setelah itu apa ya? Ini gambarnya bisa kita ganti. Ini misalkan Bapak Ibu punya diklik ya. Sudah selesai soalnya, klik ya yang ini. Untuk membagikannya Bu apa Kak Sani? Membagikan quiz-nya. Ya. Oke, sini saya ganti dulu ya. Pengaturan yang ini. Tahun ini publik dapat digunakan semua orang. Ya, nah, jadi gambarnya bisa diganti Bapak Ibu ya, bisa diganti atau cukup itu aja bisa. Setelah itu simpan. Nah, itu ya. Oh, ini ke semuling ini ya. Ini seharusnya kedua pilihan. Publik akses semua orang pemilik. Ini saling link. Ini jadi bisa di saling linknya. Halo. Gitu ya Bapak Ibu. Iya, ya. Seharusnya ini ada Bu Kopi nah. Lagi. Seperti itu kalau udah jadi Bapak Ibu. Jadi ada di, nanti kalau Bapak Ibu udah buat, cari di quizku. Nah, ini di quizku. Tinggal Bapak Ibu klik. Nah, ini pilihannya ada dua Bapak Ibu. Mulai quiz langsung atau beri pekerjaan rumah. Kalau yang kopi tadi pagi itu adalah mulai quiz langsung. Jadi kalau tidak dimulai, diklik mulai oleh host atau yang punya soal, tidak akan bisa keluar soalnya. Tetapi kalau bisa ingin soal ini bisa dikerjakan oleh siswa kapanpun, berarti kita klik yang berikan pekerjaan rumah. Nah, ini waktunya bisa kita atur ini dari tanggalnya. Ini maksud tanggalnya ini bisa diakses siswa selama sekitar 2 minggu Bapak Ibu. Jadi bisa dikerjakan siswa sampai tanggal 15 Oktober. Lewat dari tanggal 15 tidak bisa diakses lagi. Itu Bapak Ibu. Ini jamnya mungkin yang berapa? Tanggal jam PM ini malam. Tuh.
Tidak ada batas waktu itu jika dia tingkatkan ke super. Jadi kuisis ini ada yang standar, ada yang super. Tapi kalau yang super itu berarti harus berbayar. Gitu ya, Bapak Ibu. Kemudian tugaskan. Nah, setelah tugaskan ini punya link. Jadi peserta bisa masukkan kodenya atau linknya kita klik. Nah, sudah link gamenya, sudah saya tautkan game. Nah, kemudian saya stop screen ya. Oke. Nah, ini dia udah jadi linknya. Jadi nanti Bapak Ibu kalau buat, ya ini yang dilampirkan di link absennya. Nah, itu Poppy. Pelajari. Iya. Kayaknya kalau Quizizz juga udah lumayan sering dipakai ya sama Bapak Ibu guru kita. Jadi sebenarnya kita mau coba lagi kayak Bu apa Bu Poppy ya, tadi kan mencoba Mentimeter. Tapi lihat waktunya. Ya. Cuma kayaknya belum ditutup ini. Mumpung ya, kita masih ada di break waktu Bapak Ibu, sudah ada 4 paparan materi aplikasi pembelajaran. Sebelumnya kami mohon maaf ya, tidak semuanya bisa dijelaskan detail satu persatu. Mungkin tadi ada yang enak pelan-pelan jelasinnya di ujung-ujung. Iya. Aduh. Iya, itu Bapak Ibu. Kalau memang masih ada yang mau ditanyakan atau mungkin mau sharing, boleh nih Bapak Ibu. Iya. Tapi untuk tugas nanti ya di klip absen, pilih salah satu yang Bapak Ibu ini aja. Ini Pak Masud ini gimana ini? Kepencet ya Pak Masud ya? Bukan mau bertanya kan? Tadi mau ngasih reaction mungkin Bu, tapi malah iya. Bapak Ibu, kita minta reaction lagi dong buat Bu Sani, buat kita semua sore ini. Iya, buat kita semua. Iya, lope-lope lah. Aduh, makasih Bu Kopi, lope-lope juga. Ngapu? Masuk semuanya lope-lope. Yang udah dari pagi standby, nyimak depan laptop, mudah-mudahan bisa diterapkan ya Bapak Ibu ya. Walaupun yang kita share di sini nggak banyak. Siap-siap Bu, siap. Siap Bu. Bapak Ibu, mengingatkan lagi untuk LMS sudah bisa login semua kan ya Bapak Ibu? Iya, ada yang belum bisa login Bapak Ibu. Tadi Pak Jubet WA saya katanya belum bisa login. Pak Masud, gimana Pak Masud? Masud bisa login kan Pak Masud? Ya Bu. Sudah bisa login ke ini ya, ke LMS? Tadi itu kurang masuk, kurang apa dinya? Kurang apa Pak? Belum. Nanti saya coba lagi Bu ya. Ya, memang kalau memang nggak bisa konfirmasi ke kami ya Pak. Ya, nanti Bu, bisa kita hubungi Bu Mesri. Ya Bu. Bu Wati gimana? Bisa tadi login? Aduh. Kan ya? Bu Wati. Bu Wati ngelamin. Bisa login. Bisa. Nah ya. Oke. Berarti semua yang hadir di sini bisa login ya. Maksud tadi masih mencoba. Gimana untuk 4 aplikasinya? Bu, Bapak-Bapak. Sampai bingung komentar apa ya? Gak paham. Ini masih udah paham semua atau menti ini? Mentimeter. Menti yang belum. Mentimeter. Oh, ya, Quizizz bisa ya? Mungkin karena bahasa Inggris juga. Saya pun jarang pernah pakai juga saya dua titik mentimeter. Makanya pada saat ini belum. Kalau Google sama Quizizz udah sering banget. Katanya apa? Nanti di absen itu aja, ambil aja link yang ada di absen itu lampirin akun-akun Bu Wati. Ya. Oh, Bu Kustiba, kenapa Bu Kustiba? Bu Kustiba belum bisa login ya? Bu Gus? Nanti Bu. Coba. Sudah masuk absen. Di chatting itu. Kirim dulu di grup. Bu Kustiba? Iya. Bu Kustiba ngomong aja di apa? Di sini Bu Gus. Bu Sani, saya belum bisa login. Ya, kenapa? Belum, Bu Sani. Kenapa Bu Gus enggak bisa? Itu udah cuman mungkin apanya enggak Bu Sani.
Ibu, pertama lagi buka keterangannya apa? MS nggak, Bu? Hah? Ini Ibu lagi buka laptopnya nggak? Pakai apa? Buka LMS-nya nggak? Buka webnya? Emailnya? Nggak. Ibu lagi buka laptop? Semuanya itu semuanya ngasih capek pasti. Iya sih harusnya ini. Bagus. Nge-freeze kan kita. Sinyal. Iya. Nanti saya inilah. Cek lagi. Saya japri secara inilah. Nanti kalau bisa ini di WA bisa coba Ibu yang login kan. Aduh nih. Kita belum ini ya. Yang saya tahu Bu Gusiba belum bisa login, Bu, Pak Jubet itu baru dua. Kalau ibu-ibu yang lain di sini gimana? Putri bisa ya? Putri Wayu. Recording stopped. Aman. Aman, aman. 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 Ya. Untuk kuis tadi atau apa Bapak Ibu belum pernah coba kah? Sepertinya kuis itu susah. Nah, gimana Bu Novi? Susah. Oh, kalau bisa itu seru banget. Iya. Apalagi saya yang malas buat soal ya. Tinggal ambil caplok aja. Ketahuan jadi ya. Misalkan kan ada gambar-gambar himpunan itu kan agak susah itu dibuat kan. Nah, kalau di quizzes ya tinggal kita ambil aja pil. Iya, apa namanya bang soal. Di ekspor aja ya Bu Novi ya. Apa Pak Nana? The question di quizzes itu masih ada dibandingkan dengan platform lain itu quizzes-nya ada requestnya enak kalau matematika cocok. Nanti kalau anak-anak mengerjakan soalnya harus take in juga. Enggak perlu. Sama seperti ibu tadi apa pas yang tadi ibu copy nge-share link quizzes kan nggak perlu login, berarti klik linknya, tinggal ketik nama, udah masuk. Cuman kendalanya itu aja sih bu copy apa sinyalnya harus stabil, quizzes itu harus kuat. Banyak di antara anak-anak murid itu yang nggak bisa login, nggak bisa masuk, katanya nggak bisa terbuka. Ya. Ini kita belum ini ya Bu ya. Kita coba. Ya udah jam 3.10. Atau kembali masing-masing. Bisa listen. Coba kita tanya Bu Mas. Gimana Pak Nana? Putus-putus? Putus-putus ya. Sinyal saya nih berarti. Halo? Ya, coba tanya Bu Mestri. Saya udah terburu-buru tadi, apa, ngejar quizzes, mikirnya jam 3 kan? Ternyata jam 3.11, belum ditarik. Iya, tapi ngeteknya langsung bukan di draft, klik draft gitu. Bu Sani, mau nanya nih. Ya, Bu Wati. Iya, tapi sebenarnya ada draft. Tapi sama aja tampilannya. Iya, MS. Itu nanti kita kerjain semuanya di situ. Halo, putus-putus. Iya, ini sinyal saya ya. Sama. Gimana? Nanti kita ngerjakan learning tugasnya LK-nya di sana. Itu gimana? Iya. Betul. Iya. Nanti segala pengumpulan tugasnya, RPP-nya di Cintang gitu mau ngerjainnya. Kalau sudah selesai, sudah dibaca tuh latar belakang dicentang sendiri. Tapi kalau yang ada kotak baris putus-putus itu nggak bisa dicontang sendiri kalau sudah kita selesai kayak buka ini video udah kita buka udah kita ngirim diskusi nanti dia tercentang sendiri. Berarti semua aktivitas sudah dikerjakan.
Oke. Ya Pak ya. Gitu Bu Ati. Halo, suara saya, sinyal saya. Pak Nana, jelas suara saya? Jelas Bu, jelas. Oh di Bu Atinya berarti ya? Apa yang makan nanti banyak? Kucing. Kucing nggak? Wati, ada lagi? Coba roh tadi udah aku ambil sekarang. Ah, kan belum cerita loh keruan. Baru bisa ya. Kayak waktu kita ikut apa tuh namanya? Sinyal saya juga jelas. Iya. Ikut apa? Iya, putus-putus. Hilang. Saniar kok ini, Bu Saniar. Iya, betul. Kalau tinggal 14 orang ini. Ini pas kebetulan waktu asap juga ini, Bu. Iya. Stop. Ini Rabu Sabtu. Atau kita langsung ke rumah utama aja gimana? Sambil nunggu yang lainnya juga. Sampai 2 Oktober. Ya ya. Mungkin saya hubungin. Hubungin dari mana? Kopinya ini. Atau Bu Mesri ya? TWA Bu Mesri lah. Enggak, kirim Pak link Bapak ke mana? Aku di HP. Aku belum beli pin, bikin link. Ado dulu. Mana lah lupa aku. Kalau ado ni. Ada window ada lagi. Tadi itu dia lah yang paling ini. Popi belum di sini ya, Pak Nana? Belum nih Bu. Tadi kemana? Pak Nana? Pergi ke rumah utama Bu ya. Bu Popi ke rumah utama. Belum kembali ke. Belum. Mungkin kita kembali ke sana nggak masalah lah Bu.
Ada lagi Bunda. Ini orangnya ya, dia masih di rumah apa tuh? Sudah dia di rumah apa? Ini dia di rumah apa? Emang tuh bapak itu tadi ya. Nah, ya ngomong-ngomong ini rumah aku aduh di mana-mana. Halo, Pak Nana. Katanya ya, udah boleh live room, live room. Oke, berarti kita ke main room aja semua, ya Bapak Ibu ya. Iya, Bu Kopi terlempar rupanya, live room aja. Live room saja Bapak Ibu ya, ke main room utama. Ya gitu ya. Live breakout room. Itu sudah habis. Ini biar kan. Ini sudah. Kan lagi enggak ada lagi situ. Enggak ada lagi situ. Orang tadi sudah keluar nih, Bu. Coba buka di situ bisa enggak? Mana orang ini udah mana? Tapi aku. Eh lagi tuh gimana tuh ceritanya? Tadi memang ada gangguan, ada lagi. Coba. Mana sih? Ada nunggat malah sebenarnya doa ni malah tak pun. Jadi apa ya? Kalau misal buka di apa punya apa ni lah. Jawabannya. Ya, ya apa? Apa lagi tuh ngerti ngaruh tapi enggak juga enggak deh lempar tadi ke mana ya klik di record room hai sinyal enggak bagian. Biasanya kan kalau diklik nama lengkap enggak mau, kok udah mau enggak? Aku deh. Ibu Mesri link absen sudah ada ya di Bu Edi grup Ibu ya. Di kolom chat sudah ada Ibu. Kolom chat. Tapi namanya enggak bisa diklik Ibu Mesri. Bu Mes, nama di absen itu enggak bisa diklik. Nama lengkap. Kok gambar sinyal loh. Tunggu sebentar. Absen ini kayak error, Bu. Ini kayak error kenapa ya?
Bu, kalau di LK-nya sudah ngumpul tugas, kalau hari Seninnya nggak usah lagi ya, Bu? Enggak, Bu. Saya tunggu pengumpulan tugasnya sampai hari Senin. Itu di absensi sama LK-nya langsung penugasan, Bu. Sudah saya lampirkan. Yang jambor. Boleh, Bu. Pilih salah satu, Bu. Ya, sudah saya kumpulkan, Bu. Oke. Udah dilampirkan di link absensinya kan, Bu, ya? LK, ya. Oke. Ini, Bu, Mbak Imin, boleh stop share dulu, Bu? Dengar Mbak Imin, boleh, Mesri? Iya, Bu. Bu Rina, sudah dikeluarkan semua pesertanya balik ke main room? Tadi saya duluan, saya coba. Kan kok nggak bisa, ini kan nggak bisa aktivitas, saya coba keluar. Tapi saya udah bilang kok, aku tunggu-tunggu nggak ada yang masuk ke sini ya, teman-teman. Iya. Tambah lagi itunya. Rekordnya nggak bisa di-close. Iya, tadi kan udah nggak close. Lagi jamnya aja. Oh, gila. Jam sudah berapa? Aku lagi sih. Saran untuk pelatihan selanjutnya. Ibu Bainir boleh stop share, Bu. Ibu Bainir. Ibu, chatnya error, nggak terbaca sama sekali, Bu. Iya ya. Kalau nggak nampak nanti boleh kita bagi di WA grup ya, Bu, ya. Iya, betul. Alhamdulillah. Ini masuk link. Ada yang seru ini ya, Bu, ya. Iya. Recording in progress. Pak Wendy host ini, Pak Wendy. Iya, Wendy-nya harus kemari ini. Di sini dah. Kita keluar aja sendiri tuh ya, buat apa, Bu? Bu Mes, yang IPS 2 nggak bisa gabung ke grup nih semuanya katanya nih. Nggak, saya ini mau ini kelas saya mau keluar, Bu. Bisa, nggak apa-apa, Bu Eli, kita tetap di sini, Bu Eli. Iya. Bu Rina dari tadi. Sudah. Bu Rina. Iya. Bu Yud dari sini. Bu Yud dari nunggu Bu Rina. Siapa? Bu Yud dari tadi manggil Bu Rina. Belum keluar mungkin. Mundur ini. Bu Yud kata belum keluar itu pada ke utama. Bu Yud, terima kasih di sini. Tadi dari Ibu Bainir yang mana? Recording stopped. Bainir dari in progress. Kita dua tipis dulu katanya balik ke utama. Maka kami ke sini. Ini udah diutamakan? Iya. Masuk utama ini. Di utama ini. Bu. Ya. Ya, pokoknya dulu ya. Karena tapi banyak udah keluar juga ada close tinggal dikit tadi itu berapa orang. Oke. Ibu Rina itu enggak ada. Ini kita enggak bisa lihat partisipan kita sudah 68 ya, Bu Mes. Sudah 72 hari, sudah 72. Iya, 72. Cuman kalau Rina. Ya. Masih di sini ya? Kita di main room, Bu. Kita memang di main room. Oh iya. Tunggu ya, nanti ada info. Bu Jun, kabarin sama nah, Bu Bainir di sini aja. Bu Bainir merasakan. Iya ini, anu ya lagi screen beliau screen. Betul. Bu Bainir, halo Bu Bainir. Halo, ternyata ini Pak Wendy ya. Dengan siapa ini? Nah ini siapa ya? Tapi ininya satu berarti berhenti nggak apa-apa ya? Langsung kirim. Aduh, nggak boleh berhenti. Kirim tadi kalau belum ada cancel. Bisa dikirim. Bu Rina, saya izin keluar bisa, Bu Rina boleh nggak?